bikin penonton histeris, detik-detik Fujianti Utami Putri mengeluarkan suara malaikatnya saat duet bersama Asnawi Mangkualam. Pemain sepak bola Asnawi Mangkualam turut hadir mendukung Fujianti Utami Putri dalam konser Fuji Revolution. Asnawi yang hadir di bangku penonton itu pun disapa Fuji yang berdiri di atas panggung. "Ada Asnawi," kata Fuji dalam konser yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Asnawi yang mengenakan pakaian putih itu pun melambaikan tangan kepada Fuji. Fuji secara spontan meminta Asnawi untuk bernyanyi di atas panggung. "Asnawi nyanyi kali ya satu lagu aja," kata Fuji. Asnawi yang masih berada di bangku penonton itu pun menanyakan apakah dia perlu ke atas panggung. Fuji kemudian mengatakan agar Asnawi bergerak menuju panggung. "Iya ke panggung, dijemput deh," kata Asnawi. Asnawi kemudian didampingi oleh kru konser untuk menuju ke belakang panggung. Setelah menanti sekitar 5 menit, Asnawi pun muncul dengan menyanyikan lagu Terlalu Cinta. Usai menyanyikan lagu pertamanya itu, Asnawi pun mendapat kecupan manis di dahi dari Fuji yang kemudian disauti oleh para penonton. Penampilan Asnawi dan Fuji pun berlanjut dengan lagu duet mereka berjudul Kamu Yang Kutunggu. Penampilan manis dan romantis pun dipersembahkan Fuji dan Asnawi untuk para penonton. Di akhir penampilan duet mereka, Fuji pun memberi pelukan pada Asnawi. Dalam konser ini, selain Asnawi, Fuji juga menghadirkan El Rumi sebagai rekan duetnya di lagu Percayalah. Tak hanya itu, Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam tampil di gelaran Love Fest 2023 bertema Love is Live hari Kamis malam, tanggal 23 November tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Fuji, begitu sapaannya membawakan 10 lagu, yang mana ada 2 kejutan di tengah-tengah penampilannya. Fuji melantunkan lagu Romansa Cinta. Setelah itu dia menyapa penonton yang rata-rata membawa pasangannya dengan dress code yang senada, sesuai dengan tema musik festival. "Apa kabar? Wah, kalau yang datang ke sini udah pasti bucin, budak cinta, ya. Coba buat cowok kalau lihat cewek cantik gimana, senang enggak? Kalau cewek gimana? Emang udah bucin? Ngaku aja," katanya seraya diikuti candaan dan gelak tawa penonton. "Kalau lihat cowok cakep, tapi udah punya pacar gimana? Lagu satu ini buat orang yang suka sama pasangan orang lain," lanjut Fuji. Dia pun melanjutkan penampilan dengan lagu berjudul Ku Menunggu. Usai lagu itu, dia memanggil 2 orang penggemar yang memenangkan Cinta Calenge yang pernah dia gelar di media sosial. Tak lama berkomunikasi di atas panggung dengan 2 orang penggemar, dia melanjutkan lagu Kamu Yang Kutunggu. Ternyata ada kejutan kedua, Asnawi Mangkualam tiba-tiba datang ikut bernyanyi. Asnawi surprise banget kan? Asnawi makasih banyak. "Jadi beberapa hari yang lalu ngobrol sama dia, aku enggak ada yang nyanyi. Katanya gitu, jadi gretongan haha," ungkap Fuji usai bernyanyi dengan Asnawi. "Lagu aku bukan untukmu,
tak sanggup lagi. Hati yang kau sakiti, jangan hilangkan dia. Dia lantunkan di malam yang semakin syahdu. Penonton yang bawa pasangan makin mendekap erat pasangan. Sementara penonton jomblo hanya bengong dan ikut bernyanyi saja. Saya boleh enggak minta tolong nyalain flashlightnya? Pinta Fuji sambil melanjutkan lagu tegar. Usai lagu tersebut, dia membawakan lagu Sakura dan Pudar. Fuji yang berjoget di atas panggung sukses menghipnotis para bucin dengan penampilannya yang spektakuler di Lovefest 2023. Tak hanya itu, nama Fuji makin melambung dengan banyaknya proyek yang ia kerjakan di dunia entertainment. Mulai dari endorse hingga main film, Fuji makin bergelimang kekayaan. Bahkan Fuji diketahui memiliki rumahnya sendiri. Tak hanya rumah, banyak barang mewah yang dikenakan adik iPad Vanessa Angel ini. Ia kerap kepergok mengenakan sebuah gelang Hermes yang harganya jutaan rupiah. Sudah jadi rahasia umum jika Hermes merupakan brand mewah yang eksklusif. Bahkan untuk memiliki barang-barang Hermes perlu status sosial yang tinggi dan loyalitas terhadap brand mewah ini. Tak heran jika mengenakan sebuah gelang Hermes bisa berarti sekali ya, Stilovers. Penasaran semewah apa gelang yang dikenakan adik Bibi Andriansyah ini? Kala itu Fuji nampak memamerkan sebuah cincin bertuliskan gala. Namun, ia menyiratkan beragam kemewahan pada gayanya. Mulai dari kaos Louis Vuitton yang ia kenakan hingga gelang berwarna oranye ini. Gelang ini merupakan gelang Hermes Click Hanero Bracelet, Papaye. Gelang ini menampilkan desain yang elegan dan modern, serta diproduksi dengan kualitas tinggi yang menjadi ciri khas produk Hermes. Gelang ini terbuat dari bahan enamel dengan